BUMN dan Komisaris, Bapak-Ibu hadirin dan undangan yang saya hormati. Kita tahu negara kita Indonesia ini memiliki penduduk muslim 236 juta. Ini sebuah market besar, sebuah pasar besar, sebuah potensi besar yang harus kita pikirkan agar peluang yang ada ini tidak lepas ke negara yang lain. Indonesia punya peluang, punya potensi untuk menjadi pusat industri halal dunia, pusat ekosistem halal dunia. Dengan catatan, kita harus memperkuat ekosistem ekonomi syariah. Yang kedua, menyiapkan pelaku-pelaku profesional di industri halal yang kita miliki.